Sejumlah kendaraan berplat Jabodetabek yang akan menuju ke Jakarta melalui gerbang tol Padalarang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diputar balik oleh polisi pada Minggu malam. Penyekatan kendaraan dilakukan untuk mengurangi beban lalu lintas di kilometer 47 Karawang Barat. Satu persatu kendaraan berplat Jabodetabek diperiksa kelengkapan dokumen kendaraannya, salah satunya surat izin keluar masuk Jakarta atau SKIM. SIKM maksud kami. Hingga Minggu malam ada 5 kendaraan yang terpaksa diputar balik dan dialihkan ke jalur alteri. Arus kendaraan yang akan menuju Jakarta di tol Padalarang Timur masih terpantau padat pada Minggu malam. Penyekatan kendaraan Jabodetabek menuju Jakarta diagendakan akan berlangsung hingga 7 Juni. Untuk pelanggaran yang ditemukan malam hari ini masih ada kendaraan yang akan mengarah ke Jakarta dan itu kita arahkan untuk putar balik. Untuk sanksi tidak ada sanksi ya, tidak ada sanksi karena kalaupun nanti mereka tetap melalui jalur arteri tetap nanti akan di